Ini proses pengambilan air nira milik Bapak Mujiono yang berada di Lampung Tanggamus. Ini berapa kali pemukulan, Pak? Untuk jeda waktu pemukulannya berapa hari sekali? Oh, ini dibersihkan ya, Pak ya, manggarnya ya. Dulu, itu untuk pengayunannya? Saya masuk nggak apa-apa ini, Pak? Iya, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, biasanya ini kalau dimatengin berapa jam ini, Pak? Sampai pencetakan itu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber. Kembali lagi bersama saya Pridu Adiwardana, dan tentunya di channel saya yaitu Pridu Adiwardana. Alhamdulillah, yang mana pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi nikmat sehat rohani dan jasmani, sehingganya kita masih dapat bersilaturahmi dan bertatap muka meskipun melalui video. Alhamdulillah. Nah, jadi oke sahabat, konten saya pada pagi hari ini yaitu menengok pengambilan air nira milik Bapak siapa, Pak? Bapak Mujiono yang berada di Lampung Tanggamus ya, Pak ya. Jadi saya jauh-jauh dari Lampung Barat, perjalanan 4 jam ke Lampung Tanggamus sahabat, hanya ingin menambah ilmu dengan Bapak Mujiono ya, Pak ya. Betul ya, Pak ya. Oke, nah sekarang beliau udah ada di bawah pohon aren sahabat. Ini mau proses pengambilan aren, tapi sayangnya saya tadi kesiangan ya, karena waktu ngambil yang di sana ngambil berapa pohon, Pak? Ada 4 pohon. Ada 4 pohon sahabat, jadi saya nggak bisa ikut ke sana karena saya kesiangan. Jadi saya nunggu di sini sahabat. Sekarang ini mau melakukan proses pengambilan air nira. Silakan Pak, kalau mau diambil niranya kita lihat dari bawah aja sahabat ya. Kita zoom dari bawah. Kita balik kameranya sahabat. Nah, jadi ini proses pengambilan air nira milik Bapak Mujiono yang berada di Lampung Tanggamus, Talang Padang sahabat ya. Kecamatan Talang Padang maksud saya. Jadi ini nggak begitu jelas ya sahabat ya. Kita jeda aja dulu. Oke sahabat, jadi rasanya kurang puas ya kalau kita nggak langsung naik. Tapi kita langsung naik aja. Ini proses pengambilan air nira milik Bapak Mujiono yang berada di Lampung Tanggamus. Airnya mana tadi, Pak? Udah diturunin? Ini. Oh, di bawah ya? Oh, ini sahabat hasilnya. Mantap. Memang Bapak Mujiono ini udah senior untuk penyadapan manggar aren sahabat. Jadi saya kesini juga mau tanya-tanya juga sahabat. Ini. Ini berapa kali pemukulan, Pak? Ini 7 kali pemukulan. 7 kali pemukulan. Nah, untuk jeda waktu pemukulannya berapa hari sekali? Termasuk seminggu sekali. Satu minggu satu kali. Oh, ini dibersihkan ya, Pak ya, manggarnya ya? Dulu ya. Itu untuk pengayunannya? Pengayunannya masih imbang sama pemukulan. Oh, masih imbang sama pemukulan. Imbang. Cuman penghitungan cuman 35 kali. 35 kali ayunan. Ayunan. Masya Allah. 35 kali ayunan sahabat, tapi airnya lumayan sahabat. Coba. Ini udah senior sahabat. Mantap. Ini pagi sore diambil pagi, Pak ya. Iya. Inilah sahabat hasil. Hasilnya bagus. Gimana, Pak? Takut kena hujan. Oh iya, takut kena hujan, jadi harus dirapikan ditutup ya, Pak ya. Iya. Oh iya, betul. Mantap. Ini kalau mau di ini goyang lagi. Oh iya. Oke sahabat, kita jeda dulu sahabat ya. Nanti kita lihat lagi sahabat. Nah, oke sahabat, inilah proses pengambilan air nira manggar bunga aren milik Pak Muji ya sahabat ya, yang berada di Lampung Tanggamus sahabat. Lumayan dapatnya sahabat. Kita bisa langsung ikut. Oh, dibantu aja sahabat, ayo kita bantu. Nih. Tarik dulu. Allah. Nah. Nah, jadi ini hasilnya sahabat. Mantap. Ya. Ini udah berapa hari ini, Pak? Udah ngambil. Iya, ngambil ini. Ini udah sekitarnya perkiraan 4 minggu ini ya, 1 bulan ya, Pak ya. Berarti ngirisnya memang tipis-tipis bener ya, Pak ya. Masya Allah, mantap sahabat, ngirisnya tipis-tipis bener. Ini kameranya saya bantu. Jadi memang udah senior ini. Saya jadi nggak sia-sia jauh-jauh dari Lampung Barat ya sahabat ya, ke Lampung Tanggamus ini untuk menambah wawasan, menambah ilmu juga sahabat. Ini nanti kita tanya-tanya, yuk kita bawa ke sana dulu sahabat air niranya. Ini ada 4 pohon Bapak ya. Masya Allah, 4 pohon. Lumayan 4 pohon. Nekson. Tapi saya tadi telat datangnya sahabat. Wah, nyampe pinggir jalan nih sahabat nih. Oh, nyampe pinggir jalan. Nyampe sini nih. Sini masuk pinggir gen. Oh, masuk biar pinggir. Gak tumpah. Oh iya benar. Semisikin lu sahabat. Memang peralatnya udah lengkap ini. Biasanya kalau penyandap-penyandap senior ini seperti ini sahabat. Ini
rarunya menggunakan apa Bapak? Dan tapal kayu nangka. Nah oke sahabat, jadi ini proses pengambilan air nila pada pagi hari ini, hari Minggu ya Pak ya? Hari Minggu ya sahabat ya, milik Bapak Muji sahabat ya. Tuh ini prosesnya, ya Alhamdulillah udah berhasil, udah diambil semua gitu sahabat ya air nilanya. Sekarang kita balik rumah. Nah oke sahabat, Alhamdulillah kita udah sampai di rumah Bapak Muji ya sahabat ya. Ini proses penuangan air nila yang telah kita ambil tadi sahabat. Bukan kita sih, Bapak Muji sendiri yang ambil ya sahabat ya. Mantap. Wih lumayan ini dapatnya. Saya masuk nggak apa-apa ini Pak? Iya nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini sampai dua ini apa ya? Dua kenceng sahabat. Dua apa sih? Dua wajan. Dua wajan sahabat. Ini satu, itu satu sahabat. Ini prosesnya sahabat tuh. Bisa disaksikan. Ada penyaringannya juga. Jadi. Ini berarti biasanya dua wajan ini apa ya? Dua wajan. Mantap. Nah biasanya ini kalau dimatengin berapa jam nih Pak perbusannya? Sampai jam berapa biasanya? Sampai pencetakan itu Pak? Sampai pencetakan ini bisa nyampe jam 2 malam. Jam 2 malam Pak, Masya Allah. Berarti lama juga prosesnya lama, ya? Lama. Ininya mantap. Apa? Sampai pencetakannya mah paling jam 11-12. Cuman sampai jam 2-nya itu Pak. Nunggu ini. Oh, ngedinginnya. Berarti nunggu pendinginannya sahabat. Jadi karena sampai malam juga gitu, memang harus strong juga kalau nyadap ini. Luar biasa, mantap. Oke sahabat, jadi ya video ini sampai di sini dulu sahabat ya. Bapak Muji juga mungkin masih ada kesibukan yang lain ya sahabat ya. Kita juga udah minta waktunya, ini udah ganggu beliau juga. Jadi ya Pak ya, pokoknya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan makin lancar lah rezekinya, selalu diberikan kenikmatan sehat rohani dan jasmani. Apa air nilainya makin banyak, pokoknya pemasaran juga makin sukses ya sahabat ya. Kita saling doain, saling strong, saling semangatin sahabat, saling dukung mendukung, Alhamdulillah saling bantu membantu. Oke sahabat, terima kasih, saya juga mau pulang karena udah siang juga. Sekali lagi makasih Pak ya. Bodi, pamit dulu ini. Makasih ya. Iya, sama-sama. Udah diizinin buat konten ini, makasih ada ini. Ya Pak deh ya. Bodi, assalamualaikum. Nah oke sahabat, udah selesai ini sahabat ya. Kita sekarang pulang. Lewat belakang sini bisa Pak deh ya. Oh iya. Kita langsung lurus aja sahabat. Ya, kita pulang dulu. Kita pokoknya udah terima kasih lah. Doa saya yang baik-baik aja buat para sahabat semua. Saya enggak ada kata-kata lain karena di sini udah memang rame sahabat ya. Jadi saya agak-agak nervous juga gitu. Terima kasih doa saya yang baik-baik buat para sahabat. Kita lanjut di video-video berikutnya. Salam nyadap, tetap semangat. Bye.